santai. Asmoro itu kan suka atau cinta. Tejo adalah barang yang baik. Jadi anak saya itu senang sesuatu yang baik. Anter asmoro tejo. Kalau punya kemauan itu harus terlaksana. Wah, ini jaluk ini raka ini moh. Itu kan disiplin, keras sekali tuh. Maka dari sampai sekarang saya tak bisa mendisi. Oh, kanker ini ada kemauan, kalau punya kesanggupan itu tanggung jawab. Pada waktu masih kecil itu kan, sering yang ditarikan adalah Klono Topeng. Klono Topeng gaya Surakarta. Saya sebagai orang tua ya, saya merasa bangga dan senang. Karena anak saya bisa mengabdikan diri pada masyarakat dan pada negara menurut bidangnya dan kemampuannya. Nah, sampai sekarang kan Mas Anggar juga bakat disalurkan, didorong oleh keluarga. Karena yang namanya seniman itu sampai sekarang masih ada yang menganggap remeh ya. Tidak cuma klasik saja, tapi ya kontemporer juga bisa. Ya, kreasi juga bisa. Modifikasi apa saja, semacam tari apa saja bisa. Ya sampai sekarang saja yang namanya angin saja bisa disugeti oleh Mas Anggar kok. Jam 8 malam begitu, jam 3 sore itu sudah sampai di Ramayana, berlatih ya menari, berlatih akrobatik, tun jempalit-jempalit itu dengan dipandu oleh para seniornya, masih pakai sarung itu dikubeti kanan kiri tun jempalit-jempalit, akhirnya dipraktekkan dan setiap tampil selalu minta untuk dikoreksi. Kalau tidak pernah sembrono dengan penuh keseriusan seperti Anter ini, yakin kamu nanti akan jadi. Dan kamu nek tidak pas pentas atau artinya sudah berganti adegan ada waktu yang kosong, kamu langsung menyaksikan panggung walaupun lewat samping. Sejelek apapun penari itu yang kamu lihat, mesti ada unsur baiknya. Sebaik apapun orang itu menarinya, mesti ada unsur yang sedikit mungkin lemah. Anter sebagai murid, semangatnya luar biasa. Dia sejak dia di SMKI, kemudian dia memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih dari teman-temannya. Pada saat di SMKI itu roh tradisinya itu sudah kuat sehingga dia untuk mengembangkan kekreativitas itu lebih mudah. Nah, ini ketoke sesuk calon penata tari. Anter itu tidak lagi menjadi teman tim kerja saya, tapi saya menganggap dia sebagai narasumber. Saya amati dia itu di luar kelas ya, di luar kuliah dia itu sering bergerak-gerak sendiri dan gerakan itu saya amati kayaknya bukan tari Jawa, bukan tari kontemporer juga, tapi wushu. Saya mulai tertarik, ini anak ini kayaknya penari keren ini gitu. Kemudian ketika saya mulai mendirikan Studio Banjarmili,
tahun 2000 saat itu, saya tawari dia salah satu yang saya pilih. Nah, kemudian ketika Mas Anter semakin kesini ya, kesini itu sampai sekarang ini masih aktif punya komunitas, saya sangat senang sekali karena pada akhirnya memang Mas Anter memang perlu apa ya, mandiri. Seperti saya dulu juga pernah ngomong bahwa teman-teman di sini itu semacam batu loncatan aja gitu. Mas Anter tetap saja mencari ya, dalam proses pencarian. Dan dia itu selalu saja masih memiliki roh Jawa gitu ya. Jadi Jawane itu masih kental juga. Meskipun dia kadang-kadang berpikir masa kini banget, tapi Jawane itu kental banget. Sehingga ide-idenya itu selalu ada rohnya di situ. Roh Jawa. Santer tampil itu penonton, walaupun itu 17-an itu di mana-mana ada, tapi luar kampung itu berduyun-duyun untuk menonton karya Mas Anter. Ilmunya itu ditularkan bahkan pada generasi-generasi muda di, walaupun tingkatnya kampung sini, dan bahkan banyak di wilayah sekitar kampung kami ini juga ingin, banyak yang ingin ikut terlibat dengan lewat seninya itu, apa yang dikaryakan oleh atau diciptakan Mas Anter, yang disampaikan atau ditarikan itu ada unsur, kalau bahasa Jawa ya seni, tapi ada tuntunannya gitu. Dalam bahasa Jawa itu ada tuntunannya juga. Karyanya sangat ideal, original, dan kaya akan makna. Itu yang membuat Mas Anter menjadi istimewa bagi saya. Utamanya Mas Anter itu adalah pada kekuatan data ataupun referensi pada setiap penciptaan karyanya. Entah itu berupa tari, sendera tari, ataupun pertunjukan kontemporer yang lainnya, Mas Anter tidak pernah melupakan data, pelengkap, referensi, maupun pijakan-pijakan untuk mengeluarkan sebuah karyanya. Setiap pertunjukannya dalam sekian menit ini, makna yang tersampaikan maupun yang tersirat begitu luasnya, sehingga akan memanjakan kita sebagai penikmat bahwa kita berhak menginterpretasikan maupun mendefinisikan karyanya dengan sebegitu luasnya. Seorang penari yang mempunyai jiwa proses yang kuat, lalu dia seorang penari yang bisa masuk dari beberapa lini, termasuk yang berada dalam ketubuhannya, yaitu tradisi, kontemporer, dan masih banyak lagi yang dikuasai Mas Anter. Ilmu yang saya dapat malah lebih, tidak hanya sebatas ketubuhan tari saja, tapi dalam hal dunia koreografi, dalam kita bagaimana menyikapi karya itu, bagaimana cara kita berkarya, itu sangat sangat banyak yang saya dapatkan dari Mas Anter. Salah satu pesan dari Mas Anter sebetulnya kepada saya itu yaitu ketika aku jadi penari, kuwi
dadi penari yang profesional. Jangan kamu menari hanya fokus dalam satu ruang, tapi sebisa mungkin kamu juga belajar tari itu lebih jauh lagi.